kami. Eh, mau apa sih, Kak? Kalau mau sedapnya mau, Kak. Ah, situ kalau mau, Cak. Ah, itu dia. Adik tu, Cak, itu memasak. Mau sedap ni, ya? Ah, cuba makan dulu. Lalu, weh, denjuk yang makan. Nah, mie, saya masak dia, Kak. Kak, iya, mau sedap tadi, Kak, reti, ya. Cibo nak ngino, reh. Nah, mie, adik. Oh, yung. Nah, mie, dek, saya masak, ngara, Kak. Mau sedap, ya. Oi, masak gulai pinang, pati musi. Nah, mie, pinang. Pinang pati, nah. Oh, cibo ngara. Wow, angka sedap ya, redak, dek. Oi, pacak ni aku yang merayu. Dek, ku ada pantun untuk ngah. Nak dengar tak? Jadi? Tinggi nian batang cempedak. Banyak betengger, si burung pintau. Alang kepanas agaika. Asek tenggorokan, pecak kemarau. Bagus sangkar si burung pintau, banyak menempel di batang kelapa. Kalau tenggorokan koyong asek kemarau, berarti koyong nak ayo bono. Tahu dia oi adik Ika. Kasih dek. Sana-sana. Mantap oi. Pacak ulek deh nggak berpantun. Kayu ranting hendak ku tetak untuk memasak di tanah dapo. Pecaknya sedap yang adik masak. Kuyung tercium, perut terasa lapo. Pergi ke ume, ahailah petang. Payulah kita memetik buah. Adiklah masak gulailah pinang. Masakan asli daerah Mubah. Pak Yoyong, mana nyicip masakan ku Ika? Kita makan di garang baik. Nah, Ika baru rasan baik. Woi dek, alangkah sedap ya kedadak dek, gulai pintang nga kak, sedapnya. Mak nga telah sedap eh. Eh, pacak ni ya, kau yang kak merayu. Tak boleh merayu dek, memang kenyataan ya cak itu. Mulai menguning si buah pinang, jangan dipetik yang masih muda. Alangkah lemak gulai pintang, amun dicampur, kabau ngen petai muda. Ayo yung, makan. Laju. Nyemo balur ikan tapa, tambah ke garam supaya masin. Payu dulur ke kota Mubah, makan pindang asli musim Banyuasin.